Saudaraku yang berbahagia, bahwa perjuangan telah banyak kita lewati, tetapi yang harus kita catat bahwa ini bukan akhir dari sebuah episode perjuangan, karena jalan menuju perjuangan kita sangatlah panjang. Untuk itu hanya orang-orang yang punya napas panjanglah yang akan mampu bertahan dalam perjalanan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapkah kita mempersiapkan energi napas panjang untuk peradaban Islam ini? Acungkan tangannya kalau saya katakan Islam itu, semuanya jawab dalam baik. Islam itu, Islam itu, Islam itu, Islam itu, Islam itu, Islam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala upaya telah kita lakukan, tetapi yang harus kita catat bahwa segala sesuatunya akan berhadapan dengan makar Allah. Dan perlu diingat satu firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau mereka bikin rekayasa siasat dan tipu daya, yakinkan di dalam hati kita bahwa rekayasa Allah lebih canggih. Yakin, yakin, yakin. Takbir, takbir. Istaitu, 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 istaitu. Kalau saya katakan makar Allah, semua bilang yakin. Makar Allah, makar Allah, makar Allah, makar Allah. Rekayasa Allah itu tidak akan pernah terdeteksi oleh logika kasar manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita dapat membaca di dalam perjalanan sejarah bagaimana ketika Musa, Nabi Musa alaihi salam persubsuis Fir'aun. Betul apa betul? Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, siasat perang manapun lari itu pasti ke gunung, bukan ke pinggir laut. Tetapi rekayasa Allah menggiring Nabi Musa ke pinggir laut, dan tatkala Nabi Musa berada di pesisir laut itulah Fir'aun bersorak-sore, karena mereka yakin bahwa Nabi Musa akan habis dengan para pengikutnya. Betul apa betul? Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, dan terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Nabi Musa berjalan lari ke tengah lautan. Begitu pula Fir'aun pada saat itu tidak merasa bahwa makar Allah sedang berjalan. Tatkala Nabi Musa selamat di ujung pantai sana, Allah subhanahu wa ta'ala membuat lautan kembali menjadi hilang jalan yang dilalui oleh Nabi Musa, dan Fir'aun tenggelam di lautan merah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah rekayasa Allah akan datang pada saat-saat logika manusia sudah berhenti, pada saat rekayasa manusia tidak ada lagi daya upaya. Dan mari kita ketuk pintu langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Acungkan tangannya ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah. 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 Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah.
sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Jaya dari Gerakan Perubahan Indonesia. Takbir.
Kilian, ada Ricky Kilian. Ada dia. Thank you.